Guys, bakal ada video baru kita main layang-layangan. Subscribe channel Minadis.so sekarang. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, channel Minadis.so. Pada video kali ini saya akan membahas sesuatu yang ada di belakang saya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini adalah layang-layang. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan bermain layang-layang. Nanti akan kita naikin ke atas. Nah, tapi sebelum nanti kita mainin, saya mau jelasin sedikit tentang layang-layang ini. Nah, kira-kira nanti seperti apa videonya? Oke, tonton terus video saya. Oke, jangan di skip. Nanti kita akan lihat gimana cara naikin layang-layang ini. Oke, dan sebelumnya saya minta maaf ya kalau videonya ini agak goyang-goyang karena ini saya rekamnya menggunakan kamera HP dan posisinya lagi berjalan jadinya agak goyang. Jadi nanti kalau misalnya saya ada kesempatan nanti coba kita beli tripod atau kita gunakan kamera. Oke, thank you. Nah, layang-layang yang saya beli ini adalah jenis layang-layang hias. Layang-layang ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada layang-layang pada umumnya. Pertama-tama, sebelum kita memainkan layang-layang ini, kita harus mengukur dengan memasang tali pada layang-layang ini. Pada saat pemasangan, kita harus mengukur tali sesuai dengan ukuran panjang dan lebar dari layang-layang tersebut, agar nantinya ketika layang-layang tersebut akan dinaikkan, dia dapat terbang secara seimbang. Jangan lupa untuk mengikatnya dengan kuat. Kalau saya ikat dua kali agar nanti pada saat diterbangkan layang-layang tersebut tidak lepas. Pemasangan tali kait pada layang-layang sudah selesai. Sekarang saatnya kita ikat tali kait tersebut dengan benang sebelum kita mainkan. Sekarang layang-layang sudah siap kita mainkan. Yuk main! Ini adalah percobaan pertama saya dalam menerbangkan layang-layang. Sebenarnya layang-layang ini mudah untuk diterbangkan, cuman anginnya kurang kencang, jadinya layang-layangnya tidak bisa naik tinggi. Saya jadi teringat sewaktu kecil, ketika sesudah pulang sekolah, selesai belajar, saya menyempatkan waktu untuk main-main layangan di sore hari. Sangat menyenangkan bermain layangan. Yang paling bikin menyenangkan adalah pada saat kita bisa menerbangkan layangan tersebut tinggi dan tinggi ke atas. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap mencoba menerbangkan layangan ini sampai tinggi ke atas. Tunggu video saya selanjutnya.